Menarik sekali hasil polling yang sudah kami dapatkan. Saya rasa Anda sudah tidak sabar untuk mengetahui apa jawabannya. Kita lihat sama-sama. A, B, atau C, ternyata yang memilih A 31%, yang memilih B 49%, yang memilih C 20%. Setelah melihat ini semua, sahabat-sahabat saya yang super, kira-kira yang paling benar yang mana? Dengarkan ini ya, kalau Anda, if you are the student of goodness, kalau Anda murid dari kebaikan, and you will be the teachers of goodness, kalau Anda ingin menjadi pengajar dari kebaikan, ingat ya, yang diyakini banyak orang belum tentu benar. Dan hanya karena dilakukan banyak orang, seperti mencuri, tidak menjadikannya benar. Ya. Berarti kalau gitu yang mana kira-kira yang benar? Tetaplah pada B, itu pilihan Anda kok. Bertanggung jawab, meskipun nanti saya akan jelaskan seperti apa analisanya. Membalas dengan ketegasan yang setimpal, mengadu kepada Tuhan. Ini banyak sekali. Aku bersabar, biarlah dia dibalas oleh Tuhan. Kalau bisa segera Tuhan. Oke, lalu tertawa bersama yang menghina sambil menangis dalam hati. Kau yang mulai, kau yang mengakhir. Oke, nah. Kita ini lucu sekali. Yuk, itu loh yang tertawa bersama mereka sambil menangis dalam hati. Siapa tadi? Orang yang 20%. Pak, lihat memang wajahnya sesuai. Kan? Kasih dia Mas Loh. Ya. Pak, mengapa, Pak? Salam super Bapak. Saya berpikir untuk karena kalau kita bersama tertawa mereka, kita sama menikmati, tapi hasil sama kita menikmati. Tertawa bersama kan berarti ya, kita menikmati penghinaan terhadap diri kalau sendiri. Tidak, kalau menangis dalam hati hanya kita yang tahu dan Tuhan gitu. Tapi kalau kita membalas itu nggak baik. Begitu. Jadi lebih baik menangis dalam hati. Ya, betul. Lalu berjalan. Oke. Super sekali. Good. Yang kedua, mengadu kepada Tuhan dan memohon Tuhan yang membalas. Siapa itu? Mengapa, Pak? Mengapa Anda meminta Tuhan yang membalas? Singkat saja mungkin, Pak Mario. Karena keikhlasan adalah sesuatu yang mulia. Betul sekali. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan, kenapa saya harus menjawab B. Nah, dia menghina Anda. Anda meminta Tuhan membalasnya dengan apa? Tetap menjadi seorang mukhlisin atau ikhlas. Tidak meminta kepada Tuhan bahwa dijelekan oleh dia. Bagus. Ke dia. Itu yang kita minta. Bagus sekali. Bagus sekali. Pilihan ini pilihan baik sekali. Karena kalau Tuhan membalas, Tuhan membalas dengan menjadikan orang itu baik. Iya. Tetapi banyak orang-orang yang berdoa dengan cara ini sebetulnya tidak begitu. Mudah-mudahan dia kesurupan. Iya toh? Ya itu... itu mungkin orang, tetapi kalau itu saya bukan tidak. Bukan Anda, oh, Anda baik sekali. Bagus Pak, terima kasih. Nah yang membalas dengan ketegasan yang setimpal. Mas Hilbram pilihkan. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Iya, dengan melihat kata-kata merasa lebih kaya, kemudian berkuasa, saya ingin membalas dengan ketegasan, tetapi dengan kesadaran, dengan penuh kesadaran bahwa orang yang merasa lebih kaya itu dia juga akan menjadi juga bisa miskin gitu. Kemudian yang berkuasa dia akan merasa menjadi dia juga menjadi orang yang lemah gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan dia miskin dan lemah. Merasakan Pak, merasa bahwa dia juga bisa. Oh, oke. Okay. Super, terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang super, di pilihan pertama itu ada satu kata yang penting sekali. Apa? Tegas. Tegas itu baik. Tegas itu baik. Tidak ada orang tegas untuk kejahatan, itu tidak ada. Tegas itu untuk kebaikan. Tegas. Baik ya, harus ya. Nah, membalas dengan ketegasan yang setimpal itu tidak sama dengan membalas dengan setimpal. Beda loh. Pembalasan setimpal yang terbaik adalah yang tidak pernah dilaksanakan. Dia menghina, pembalasan setimpalnya apa? Dihina. Tapi yang terbaik tidak dilaksanakan.
Tapi kalau tegas harus. Lihat ya, lima kata yang very powerful. The best revenge is success. Pembalasan dendam terbaik adalah keberhasilan. Berhasillah. Jadi tegas toh. Anger is very powerful. Kemarahan itu sangat kuat. Use it to your advantage. Gunakanlah untuk keuntunganmu, bukan untuk melukai dan merendahkan dirimu. Jadi sebetulnya dua pilihan yang pertama itu benar. Membalas dengan ketegasan yang setimpal karena Anda menjadi tegas. Yang kedua, mendoakan supaya Tuhan menjadikan dia orang baik. Yang menangis dalam hati tadi itu membocori dinding hatinya sendiri. Kenapa orang-orang itu selalu wajahnya itu seperti turun? Ramalan cuaca selalu mendung. Ya, so kalau gitu yuk kita bersemangat. Kemarahan, marah itu rahmat. Cara menggunakannya lah yang menjadikan kita bisa salah atau bahkan kita menjadi mulia karenanya. Itu. Terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan program ini, tapi Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sebentar lagi hanya di Mario Teguh Golden Ways. Bagaimana menjadi pribadi yang sabar ketika marah? Marah nggak kira-kira saya? Marah sekali.